rawan kebakaran. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 kecamatan yang masuk ke dalam daerah rawan kebakaran. Tetapi setelah kita lihat dari data bahwa dari tahun 2019, 2020 sampai 2021 hari ini itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karena 2019 itu kalau tidak salah kebakaran kita di Ibu itu sekitar 1.500 hektar ya Bang. Tapi alhamdulillah tadi sekitar 52. Nah, ini kan berarti alhamdulillah semua personel yang terlibat itu sudah sangat bekerja dengan sangat baik. Dan tentu harapan kita bersama semoga di tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi titik api di Kabupaten Indragiri Hulu. Dan sama-sama kita bantu, kita jaga daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk terhindar dari kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih. Apa kira-kira langkah akan dilakukan? Langkah yang kita lakukan tentunya kita kan sudah membentuk satgas-satgas untuk kebakaran hutan dan lahan. Sama-sama kita jaga. Dan juga tentunya ini kepada masyarakat. Yang paling penting kepada masyarakat, jangan ada lagi mindset untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Karena kita takutnya yang kita bakar ini akan meluas ke daerah-daerah lain dan akan menjadi persoalan kita bersama. Untuk itu, jikalau masyarakat ingin membuka lahan, mohon kita buka dengan cara menggunakan alat supaya tidak ada lagi pembukaan lahan dengan cara dibakar ini. Dan juga para masyarakat mungkin kebanyakan terbakarnya hutan dan lahan di Inhu ini adalah ulah manusia, salah satunya mohon maaf ini karena puntung rokok yang dibuang sembarangan ataupun api-api yang menyebar. Jadi dimohonkan kepada bapak-bapak kebanyakan ini yang merokok, mohon jangan sembarangan buang puntung rokok, dimatikan dulu baru dibuang. Terima kasih.